Pada hari ini dalam tahun 1973, seniman agung P. Ramlee atau nama sebenarnya Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih berusia 45 tahun telah meninggal dunia secara mengejut. Allahyarham menghembuskan nafasnya yang akhir di sisi istrinya, Salmah Ismail atau Saloma, di Hospital Besar Kuala Lumpur kira-kira jam 5.30 pagi. Ribuan manusia dari segala lapisan masyarakat telah menziarahi jenazah Allahyarham di rumahnya dan juga mengiringi jenazahnya ke tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Malah, pemimpin-pemimpin negara tak lupa juga untuk menghantar ucapan takziah dan kalungan bunga kepada balu Allahyarham, Saloma. Di antara pemimpin-pemimpin tersebut ialah Perdana Menteri yang amat berhormat Tun Abdul Razak, Menteri Tugas Khas dan Penerangan yang berhormat Tan Sri Ghazali Syafi'i, dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang berhormat Datuk Hamzah Abu Samah. Tun Razak mensifatkan kematian P. Ramlee sebagai satu kehilangan seorang tokoh seni yang ulung, yang sukar dicari ganti. P. Ramlee yang telah menceburkan diri dalam lapangan perfilman hampir suku abad lamanya telah banyak melahirkan bintang-bintang di dalam dunia perfilman. Sejarah perjuangannya adalah sejarah perkembangan perfilman Melayu sendiri. Allahyarham terkenal sebagai penyanyi, penggubah lagu, penulis skrip, pelakon, pemuzik dan juga pengarah filem.